kerajaan memutuskan untuk melaksanakan perintah kawalan pergerakan mulai 18 Mac 2020 iaitu lusa hingga 31 Mac 2020 di seluruh negara. Perintah kawalan ini dibuat di bawah Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 dan Akta Polis 1967. Setiap pelajar pasti merasa saat kesulitan belajar. Dahulu dan sekarang amat berbeza antara fizikal dan maya. Terdengar sayur, duahan pelajar, sayurnya alunan suara. Cemas di dada, lemah tak bermaya, hadirnya COVID-19 di dunia. Selamat tinggal pada semua, berpisah kita sementara. Kita tak sama, nasib di rumah, baikkah atau sebaliknya. Komputer dan wifi jadi bekalan untuk menghadapi kelas online. Kesihatan mental, fizikal terjejas seharian menghadap komputer. Luangkanlah masa dengan riadah sebagai amalan harian. Kurang interaksi sesama manusia membataskan pergaulan sosial. Pelbagai aplikasi mengukuhkan lagi uhuah sesama kami. Terabai sudah segalanya, amanah sebagai hamba Allah. Diiring doa kembali padanya, agar dimudahkan semuanya. Selamat tinggal para semua, berpisah kita sementara. Kita tak sama, nasib di rumah, baikkah atau sebaliknya. Berpisah sudah semuanya, yang tinggal hanyalah kenangan. Diiring doa dan air mata, semoga kita berjumpa lagi. Penjarakan sosial perlu dijaga, semoga hidup kembali ke asalnya. Subscribe.